copy. Ya, persiapan untuk lawan PBR kali ini cukup punya waktu ya, karena kita melihatin dari hari Selasa kemarin sampai hari Sabtu, dan alhamdulillah pemain juga semuanya bisa diturunkan lawan PBR ini, tidak ada yang terkena akumulasi sama cedera. Kemarin Firman cedera, sekarang sudah sembuh. Intinya saya lebih bebas atau lebih banyak pilihan untuk menentukan starting line up pada hari Minggu nanti. Strategi pasti tidak ada strategi khusus ya, tapi yang kita tahu, kita sudah pelajari bagaimana kekuatan PBR, dan PBR adalah menurut saya bukan perkara gampang. Mereka punya kekuatan, dan kalau kita ingat juga hasil pertandingan kita sebelumnya, menang tapi dengan skor yang tipis, itu menandakan bahwa PBR punya kekuatan dan tidak gampang untuk dikalahkan. Begitu. Waspada pasti ada, di situ ada Gaston, ada David Lali di kiri, ada kanan, ada Musafri, itu pemain-pemain yang berbahaya saya pikir. Itu juga harus diwaspadai, walaupun tidak dikawal secara khusus.